kegembiraan. Apa saja yang ingin ku pelajari, selalu ada cara ajaibnya. Halo adik-adik semua, kembali lagi dengan saya Rifki Adiana di Zona Belajar. Kami setia menjadi media pembelajaran jarak jauh ya. Channel 9 TV Streaming ini setia menemani kalian di rumah untuk jadi media pembelajaran jarak jauh. Kalian tetap jaga kesehatan, tetap terapkan 3M agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Oke. Di kesempatan kali ini, di hari ini ada salah satu narasumber, ada salah satu guru SMA Negeri 9 Bandung yang akan memaparkan materi dalam konten bidang sejarah itu ya. Nanti kita akan memaparkan salah satu materi yang sangat menarik untuk dibahas. Ada guru yang sangat luar biasa juga, ada Bu Intan Wulandari SPD. Saya tidak harus menyampaikan biodatanya karena beliau pernah berkunjung ke sini juga mengisi materi sebelumnya ya. Untuk itu, sebelum masuk ke segmen 2 di pemaparan materi, kita tetap didampingi oleh produk-produk atau sponsor-sponsor dari Exis, ada juga Pocari Sweat, dan ada juga bimbingan belajar Neutron ya. Kita tidak usah lama-lama, kita panggil saja salah satu guru yang luar biasa ini, ada Bu Intan Wulandari SPD. Silakan masuk ke studio Zona Belajar. Halo Pak Rifki. Alhamdulillah sehat. Halo semuanya. Halo Bu Intan. Nah, ini Bu Intan ya, mungkin kalian sering atau pernah menonton di Zona Belajar juga. Dulu memaparkan materi tentang apa, Bu? Tentang demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Oke, Demlib dan demokrasi terpimpin ya. Nah, sekarang yang akan dipaparkan oleh Bu Intan tentang apa? Nanti dikasih tahu. Oke, siap. Ada kata kuncinya ya. Jadi mungkin nanti di awal materi akan dijelaskan tentang clue. Kata kunci ya, clue-cluenya. Nanti kalian bisa tebak sendiri apa yang akan dijelaskan. Oke. Berhubung saya juga guru sejarah, saya ingin ikut mengisi materi, boleh Bu? Ya, jadi hari ini tidak sendiri ya. Saya dibantu Pak Rifki untuk menjelaskan tentang materi yang akan ditayangkan hari ini atau ditampilkan hari ini. Saya menambahkan lah ya tentang materi yang akan disampaikan oleh kita berdua di segmen 2 nanti. Dan seperti biasa sebelum masuk ke segmen 2 kita ada jargon dulu Bu. Ya, password siap. Untuk masuk ke segmen 2.
pematerian tentang sejarah Indonesia lah ya. Jargonnya zona belajar, Bu Intan bilang zonanya para pelajar. Oke, masih ingat ternyata. Oke, 1, 2, 3, zona belajar. Zonanya para pelajar. Oke, selamat menyaksikan pemaparan materi dari kita berdua. Oke. Utska. Diri yang kuinginkan selalu ada selangkah di depanku. Hanya dengan satu gol. Hanya dengan satu suara. Hanya dengan satu kata. Hanya dengan satu warna. Hanya dengan satu gerak. Hanya... Diri yang kuinginkan selalu ada di seberang sana. Walaupun jawaban sulit ditemukan, tapi hanya dengan satu langkah awal, mungkin dunia akan kuubah. Go Sweat, Go Ion, Pocari Sweat. Untuk dirimu di masa depan. Sayang, buruan. Jangan mau dibikin lombok. Pilih XL, Extra Unlimited Turbo, tanpa batas kuota dan kecepatan. Selamat datang di Neutron Yogyakarta. Tempat belajar yang menyenangkan. Ruang kelas nyaman, asyik banget cara mengajarnya. Hei, Edi, tunggu kesini. Fasilitasnya lengkap. Semua fasilitas ini tersedia di lebih dari 80 cabang Neutron Yogyakarta. Pengolahan data hasil ujian pun cepat dan akurat. Minat dan bakat siswa Neutron akan lebih terasa dan terarah. Yuk gabung di Neutron Yogyakarta. Langkah pasti meraih prestasi. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Intan Wulandari. Nah, pada hari ini kita akan menjelaskan tentang materi sejarah Indonesia. Sebelum itu, silahkan kalian tebak ya, apa yang akan kita pelajari hari ini melalui gambar-gambar yang akan disajikan. Yang pertama, ya silahkan kalian simak, di sini ada gambar Partai Golkar. Kira-kira kalian sudah bisa menebak apa yang mau disajikan? Oke. Oke, selanjutnya. Nah, itu clue satu ya. Tadi Bu Intan salah satu partai ya. Yang kedua ada salah satu gambar lah, gambar meme lah ya. Iya. Ada Vie Kabare Penak Jaman Kuto katanya. Ya, itu identik dengan gambar-gambar di belakang truk lah istilahnya ya. Kalau kalian melakukan perjalanan pasti banyak salah gambar dengan salah satu tokoh di dalamnya, itu kata-katanya seperti ini ya, ya. Dan ada ciri khasnya di situ ya, ada tokohnya gitu. Oke. Nah, oke, kita lanjutkan. Selanjutnya di sini ada gambar keluarga. Nah, kira-kira keluarga siapa ini? Oke, selanjutnya. Oke. Yang keempat ada salah satu istilah petisi 50. Jadi ini ada 50 tokoh yang mengeluarkan petisi di salah satu zaman lah. Oke. Lanjut. Dan terakhir, ini juga adalah salah satu tokoh penting di dalam sejarah Indonesia. Dia adalah salah satu jenderal lah ya, salah satu tokoh TNI lah ya. Yang mencetuskan salah satu kebijakan juga. Nanti akan kita bahas ya, Pak Rifki. Jadi bisa disimpulkan ya, kalau misalnya hari ini kita akan bahas tentang Orde Baru. Orde Baru. Nah, Orde Baru di sini yang akan kita fokus bahas itu tentang kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Nah, di sini sudah ada kurun waktunya ya, Pak Rifki. Karena kita berbicara tentang suatu peristiwa dalam sejarah, jadi harus ada kurun waktunya, dibatasi penjelasannya. Nah, di sini Orde Barunya itu pembatasan materinya dari mulai 1966 sampai 1998. Kenapa seperti itu? Ada dasarnya.
Kenapa awalnya 66 akhirnya 98 ya? Iya, itu ada penjelasannya. Okay. Nah, berbicara tentang Orde Baru itu identik dengan tokoh siapa tadi? Sudah ada ya? Ada. Nah, tokohnya adalah Soeharto. Jadi Soeharto ini adalah tokoh yang memang sangat identik sekali dengan Orde Baru karena Orde Baru yang selama 32 tahun berkuasa ini memang diperintah hanya oleh satu orang, okay, yaitu Soeharto. Nah, selanjutnya berbicara tentang Orde Baru itu kita berbicara tentang konsep. Nah, konsep Orde Baru itu sendiri sebenarnya sudah diperkenalkan pada seminar kedua Angkatan Darat di Bandung pada tanggal 25 sampai 31 Agustus 1966. Nah, di situ muncul pembahasan tentang koreksi terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan pada masa Soekarno. Okay. Serta adanya upaya untuk mengatasi krisis nasional dengan keinginan untuk membangun tatanan baru pemerintahan dengan semangat pemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, kalau misalnya kalian lihat, Orde Baru itu sangat menjunjung tinggi konsensus Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, istilah Orde Baru itu juga populer di kalangan ilmu sejarah. Ada tokohnya, yaitu tokohnya adalah Robert Cripp dan Audrey Kahin. Mereka itu menyebut Orde Baru itu sebagai istilah untuk menyatakan sistem politik yang berlaku di Indonesia setelah tahun 1966 sampai kejatuhannya pada Mei 1998. Jadi itu Pak Ripki, kenapa disebut Orde Baru itu karena dasarnya itu adalah ketika ada seminar dua Angkatan Darat yang digelar di Bandung, muncul istilah itu. Kemudian untuk menyatakan kurun waktunya itu dimulai dari 1966. Ini dasarnya adalah sejak dikeluarkannya Super Semar. Nah, apa itu Super Semar? Apa itu Super Semar? Nanti kita bahas ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama tentang masa transisi dari pemerintahan demokrasi terpimpin ke Orde Baru. Nah, itu berlangsung selama kurang lebih 1 tahun dengan beberapa rangkaian peristiwa. Ada peristiwa aksi-aksi Tritura, kemudian ada peristiwa Super Semar, dan pada masa-masa itu juga terjadi dualisme kepemimpinan antara Soekarno dan Soeharto. Nah, yang pertama ini adalah gambaran tentang bagaimana kondisi pelajar dan juga mahasiswa yang ingin melakukan aksi-aksi Tritura. Nah, kenapa aksi-aksi Tritura itu muncul? Nah, aksi-aksi Tritura itu muncul yang pertama itu adalah karena naiknya Soeharto atau masuknya Orde Baru itu tidak lepas dari peristiwa G30S. Nah, peristiwa G30S ini akhirnya menimbulkan banyak kekacauan, tidak hanya kekacauan politik, tapi juga pada saat-saat itu juga muncul yang namanya kekacauan ekonomi, sehingga para mahasiswa ini melakukan tuntutan. Nah, akhirnya muncullah yang namanya Tritura, karena pemerintah itu belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan G30S. Nah, apa saja tuntutannya? Yang pertama itu adalah pembubaran PKI. Nah, pembubaran PKI ini dan ormas-ormasnya itu belum mampu dilakukan oleh Soekarno. Mungkin Soekarno juga punya pertimbangan khusus kenapa tidak bisa membubarkan PKI. Nah, hal ini kemudian memicu para pelajar dan mahasiswa menuntut supaya PKI ini yang dianggap sebagai dalang dari G30S itu dibubarkan. Kemudian pembubaran Kabinet Dwi Kora. Kenapa ingin dibubarkan Kabinet Dwi Kora? Karena mereka itu mengindikasi kabinet-kabinet atau menteri-menteri yang ada di dalam Kabinet Dwi Kora itu berhubungan dengan kejadian G30S. Kemudian yang terakhir adalah tuntutan untuk menurunkan harga. Nah, ini berhubungan dengan kehidupan ekonomi pada saat itu di mana terjadi inflasi yang akhirnya pemerintah itu mengambil kebijakan untuk mendevaluasi. Salah satunya mengurangi suku mata uang yang tadinya 1000 jadi 100 gitu. Nah, selanjutnya untuk menjawab tuntutan mahasiswa dan pelajar tersebut atau aksi Tritura, akhirnya
dikeluarkanlah Super Semar. Nah, Super Semar ini adalah surat perintah 11 Maret yang latar belakangnya untuk menjawab situasi negara secara umum dalam keadaan kacau dan genting. Kemudian untuk mengatasi situasi yang tak menentu akibat pemberontakan G30S, menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia, dan untuk memulihkan keadaan serta wibawa pemerintah. Jadi surat perintah 11 Maret ini adalah salah satu jawaban dari Presiden Soekarno, di mana Presiden Soekarno ini memberi mandat kepada Soeharto untuk menjalankan atau mengemban tugas mengembalikan ketertiban dan keamanan serta kewibawaan pemerintah. Tapi pada selanjutnya justru ada kontroversi tentang dikeluarkannya Super Semar ini gitu. Salah satu kontroversinya itu beberapa pihak menyatakan bahwa Super Semar ini adalah bentuk peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Padahal Soekarno itu pada salah satu pidatonya pada 17 Agustus 1966 dia itu menyatakan bahwa Super Semar itu bukan bentuk peralihan kekuasaan, tetapi justru pemberian mandat untuk mengambil segala tindakan apapun yang dapat memulihkan kondisi dan situasi keamanan menjadi lebih tertib seperti itu. Nah, akhirnya pasca dikeluarkannya Super Semar 11 Maret 1966, maka terjadi dualisme kepemimpinan. Kenapa terjadi dualisme kepemimpinan? Karena pada masa ini Soekarno itu adalah sebagai presiden, sedangkan Soeharto itu sebagai pengemban Super Semar yang mungkin posisinya atau kedudukannya itu hampir sama seperti presiden. Presiden Soekarno yang jarang mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemerintah, justru Soeharto sebaliknya akhirnya membuat pamor atau nama dari Soeharto ini melejit gitu. Akhirnya mulai banyak dikenal masyarakat karena tindakan-tindakannya, salah satunya membubarkan PKI, kemudian dia merombak kabinet, kemudian dia juga memerintahkan kepada siswa dan pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke sekolah. Itu dianggap salah satu tindakan yang heroik mungkin. Oke. Ya pro rakyat. Nah, jadi tuntutan dari mahasiswa melalui Tritura itu mulai dijawab satu persatu kecuali yang perbaikan ekonomi atau misalnya yang penurunan harga. Nah, itu tuntutan untuk penurunan harga itu mungkin baru bisa terrealisasi ketika beliau menjadi presiden. Nah, jadi dualisme kepemimpinan ini adalah pada masa ini, pada masa 66 sampai 67 ini kita punya dua pemimpin yang secara hukum sahnya adalah Soekarno, sedangkan yang melaksanakan tugas sehari-harinya adalah Soeharto. Gitu. Nah, selanjutnya untuk menjelaskan tentang bagaimana kehidupan politik dan ekonomi juga berbagai kebijakan yang diambil ketika masa Orde Baru akan dijelaskan oleh Pak Ripki. Silakan Pak Ripki. Terima kasih Bu Intan. Bu Intan telah menjelaskan tentang masa transisi, terus awal berdirinya Orde Baru. Nah, saya akan mencoba menambahkan tentang kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Soeharto dalam bidang politik dan ekonomi lah, atau pembangunan lah intinya ya. Karena kalau berbicara Orde Baru itu berbicara tentang pembangunan lah ya Bu ya. Iya, pembangunan tidak hanya dari politik, ekonomi, bahkan aspek-aspek atau komponen seperti sosial, kesehatan, pendidikan itu juga jadi perhatian. Oke. Pada masa Orde Baru. Nah, kalau berbicara Orde Baru itu berbicara tentang sistem pemerintahan yang sentralistik, yang indoktrinasi, dan juga kebijakan-kebijakannya yang desoekarnoisasi lah. Ya, yang pertama sentralistik itu pasti kebijakan Orde Baru itu pasti berpusat di atas lah ya, pemerintah pusat lah ya, tidak desentralisasi. Yang kedua, dalam pemerintahan Orde Baru, sistem politiknya itu adalah indoktrinasi. Jadi bagaimana suatu negara mendoktrin rakyatnya untuk mengamalkan dan menghayati demokrasi Pancasila lah itulah. Jadi intinya kalau berbicara Orde Baru itu bagaimana Soeharto mengembalikan kemurnian Pancasila dan UUD 45 itulah. Yang ketiga, desoekarnoisasi. Jadi kebijakan-kebijakan Soeharto pasti menghilangkan
hal-hal yang berbau Soekarno. Ya? Betul sekali. Terutama dalam hal politik. Nah, dalam hal politik memang kalau berbicara Orde Baru, Orde Lama itu pada masa Perang Dingin lah, ya. Jadi Indonesia berada pada masa di mana dunia dikuasai oleh dua negara adidaya gitu. Ada Amerika dan ada Uni Soviet. Dua negara ini berbeda haluan, ada komunis, ada liberal. Masa Orde Lama itu identik cenderung ke wilayah kiri, ya, ke haluan kiri atau yang berbau sosialis. Nah, Soeharto yang lebih dekat dengan golongan kanan itu lebih pro terhadap liberal gitu. Jadi hal-hal yang berbau sosialis nanti disingkirkan oleh Soeharto. Nah, jadi gambaran besarnya itu ya. Nah, yang pertama ada stabilitas politik. Jadi Orde Baru ini menanamkan demokrasi Pancasila dengan berasaskan musyawarah dan mufakat lah intinya. Jadi bagaimana orang-orang di Orde Baru ini mengembalikan Pancasila seutuhnya dengan berbagai kebijakan yang nanti diterapkan dalam berbagai bidang istilahnya gitu. Uniknya di Orde Baru ini kebijakannya sangat terstruktur lah, Bu. Iya. Ya, jadi kebijakannya memang rapih gitu. Ya, nanti bisa dilihat dari politik dan ekonomi. Yang pertama, pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi ya. Jadi kiblatnya kepada UUD 45 dan Pancasila. Yang kedua, pelaksanaan pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Jadi mulai ada penerapan pengaplikasian demokrasi 5 tahun sekali. Yang ketiga, penghargaan terhadap HAM. Oke. Jadi HAM sangat dijunjung tinggi di atas kertas. Tapi nanti pelaksanaannya tidak tahu ya. Ada yang memang melihat Orde Baru ini sisi negatifnya banyak pelanggaran HAM. Iya, betul sekali. Tapi ada yang memang ada yang melihat dalam kebijakan ekonomi. Nanti disebut dengan macan Asia tuh dari sini. Ya, Indonesia jaya ketika zaman Orde Baru di Asia Tenggara, di Asia sangat disegani dalam bidang ekonomi. Oke. Nah, selanjutnya kebijakan politik apa saja yang diterapkan oleh Soeharto ketika berkuasa selama 32 tahun lah, ya. Yang pertama, ada penyederhanaan partai politik. Jadi, partai politik ini difusikan, digabungkan. Tujuannya apa? Jadi Soeharto ini berkaca ketika zaman demokrasi liberal di mana banyak terjadi pergantian kabinet karena banyaknya partai politik yang berbeda identitas, berbeda kepentingan. Jadi kabinetnya terus berganti dan mempengaruhi kinerja dalam tiap kebijakan di suatu negara yaitu Indonesia. Nah, itu tujuannya disederhanakan partai politik dalam tiga golongan misalkan. Satu, ada golongan yang berhaluan agama, misalkan spiritual. Jadi partai-partai politik yang agama khususnya Islam masuk ke PPP misalkan. Ada NU, ada Permusi, ada PERTI, ada PSII. Itu haluan agama. Yang kedua, ada golongan nasionalis. Nah, di sini nasionalis plus partai-partai politik yang dulunya berhaluan agama Kristen atau Katolik, ya. Di sini ada PNI, Partai Katolik, ada Parkindo dan Partai Murba dari Tan Malaka masuk ke PDI. Oke. Yang ketiga, ada yang belum disebut partai politik dulunya, iya, Ibu. Masih organisasi massa. Masih organisasi masyarakat, itu ada golongan karya yang menjadi ciri khas dari Orde Baru. Nah, jadi ya tadi yang gambar ilustrasi yang dijelaskan oleh Bu Intan pertama awal itu ini. Jadi motornya Orde Baru ini adalah Golkar, ya, golongan karya yang dulunya memang organisasi-organisasi serikat perkaryaan dikumpulkan menjadi golongan karya yang sebenarnya sudah ada pada zaman Soekarno dari dulu ya. Ya. Nah, ini dimanfaatkan oleh Soeharto sebagai mesin politiknya. Ya. Yang kedua, kenapa harus disederhanakan? Satu, kalau partai politik hanya satu, itu ciri negara komunis. Pasti negara komunis itu partai politiknya satu dan itu sangat berbahaya, nanti diktator, nanti otoriter ya. Yang kedua, kalau partai politik terlalu banyak nanti kasusnya seperti demokrasi liberal. Nah, jadi ini menganut atau mengikuti konsep dari Amerika. Amerika itu hanya dua, ada demokrasi, ada demokrat, ada republik. Nah, jadi di sini digabungkan jadi tiga ya. Oke, yang kedua ada pelaksanaan pemilu. Oke. Pemilu dilaksanakan 6 kali di masa Orde Baru tahun 71,
77, 82, 87, 92 sampai 97. Terakhir 97. Sebelum kejatuhannya tahun 98. 98 ya. Nah, ini pemilunya asasnya luber lah, tapi pelaksanaannya nggak tahu ya. Karena banyak penyimpangan tadi ya, diantaranya ya. Adanya golongan karya tuh. Sebagai mesin politik. Juga nanti di dalam Golkar, Golkar itu sendiri ada kekuatan apa? Gimana sih 6 kali pemilu Golkar bisa memenangkan pesta demokrasi ini, caranya gimana? Nah, caranya itu dengan mesin politik Golkar. Jadi Golkar itu isinya para PNS, di sana ada guru, ABRI udah barang tentu di sana pasti pilih Golkar ya. Diwajibkan. Nah, wajib lah ya, Bu. Diwajibkan untuk memilih Golkar sampai keluarganya juga. Karena kalau tidak memilih Golkar, konsekuensinya satu, dimutasi misalkan ya. Yang kedua, dipecat lah. Nah, itu jadi ada istilah orang-orang PNS zaman Orde Baru itu berasnya beras Golkar. Iya, betul. Karena dikasih berasnya dari Golkar. Beras itu analoginya tentang rezekinya gitu ya. Iya. Jadi pemenuhan kebutuhannya dari Golkar. Nah, itu ada akronim lah ya tentang beras Golkar tuh untuk orang-orang PNS dulu zaman Orde Baru yang menjadi alat gitu ya. Bayangkan aja Bu Intan kalau misalkan iya. PNS-nya misalkan 1 juta. Iya. Berarti terus keluarganya ibunya dikali 3. Anaknya ya, anaknya 2 kan ada KB misalkan, jadi iya. Tambah 3 lah. Misalkan 1 juta kali 4. Berarti jadi, udah 4 juta suara. Sehingga memang 6 kali perhelatan pesta demokrasi itu pasti 60% itu pilih Golkar. Iya. Makanya di ini kita berbicara fakta ya. Kalian mungkin bisa cek sendiri, kalian bisa melakukan analisis di berbagai sumber apakah betul Golkar itu mesin ya sebagai mesin politik Orde Baru itu memang ya memang ada doktrin-doktrin untuk memaksakan pihak tertentu untuk memilih partai gitu. Nanti kalian bisa cek sendiri. Kemudian perbandingan antara pemilu sekarang dengan pemilu-pemilu sebelumnya itu adalah kita itu pilih partai dulu. Kalau partai menang, baru nanti partai mengusung presiden. Nah, itulah salah satu hal yang akhirnya memudahkan atau misalnya Soeharto itu dapat terpilih kembali itu karena Golkarnya menang. Terus Golkarnya juga masih percaya untuk menunjuk atau memilih Soeharto untuk kembali atau terus menjadi presiden. Jadi ke situ ya, maksudnya kita berbicara Orde Baru itu kita berbicara tentang cara berpolitik dari masa tersebut. Nah, inilah politik-politik yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh di Orde Baru. Salah satunya dalam memilih presiden itu ya pilih dulu partainya. Nah, makanya gimana caranya supaya partainya terpilih? Nah, dia itu melakukan dominasi kepada pihak-pihak tertentu. Ya mungkin ada sedikit tekanan juga, tapi ya mungkin ya itulah seni berpolitiknya di zaman Orde Baru. Jadi disebut menyimpang itu ya tergantung pemahaman kalian ya, diinterpretasikan saja apakah hal tersebut termasuk menyimpang. Ya Bu, kalau misalnya dengan sukarela berarti tidak menyimpang. Iya, betul sekali. Jadi tapi kita perlu tahu faktanya bahwa memang PNS dan ABRI itu menjadi sumber kekuatan dari Golkar. Jadi kita di sini menyajikan satu realitas sejarah. Ya, kalian interpretasikan sendiri apakah Orde Baru itu bagus atau kurang bagus atau gimana lah ya Bu. Iya. Nah, data yang kita sajikan lah, sejarah itu jujur lah ya. Iya, harus berdasarkan fakta. Nah, tadi kata Bu Intan memang pemilu itu yang dilakukan dengan luber lah ya. Nah, sehingga Pak Soeharto itu diistilahkan dengan the smiling general. Iya. General karena yang terus tersenyum. Selalu tersenyum. 6 kali pemilu tapi kan enggak tahu anak-anak di bawahnya kan melakukan apa. Iya. Makanya itu nanti salah satu jadi dampak negatif juga. Oke. Yang ketiga ada dui fungsi ABRI. Jadi ada dua fungsi ABRI. Kalau ABRI kalau zaman dulu memang identik dengan militer lah ya. Gimana caranya melaksanakan ketertiban dan keamanan di satu negara ya. Dengan cikal bakalnya ada BKR, TKR, TRI, ABRI, TNI. Nah, itu ada sejarahnya gitu. Nah, sebelum ada dui fungsi ABRI,
Memang ABRI atau TNI ini difungsikan sebagai ketika zaman revolusi itu menjadi penghalau ketika orang-orang barat ingin kembali lagi menguasai Indonesia. Terus berpindah zaman ketika ada pemberontakan ingin memisahkan diri dari Indonesia, menghalau gerakan tersebut. Nah yang ketiga, ketika beres itu revolusi, ABRI itu mulai ada peran penting lah ya, peran lebih gitu dalam kancah politik di dunia sipil gitu. Oke, ada dua fungsi ABRI. Jadi ABRI itu dilatar belakangi dengan adanya undang-undang darurat perang, terus adanya jalan tengah, diarsiteki oleh Abdul Haris Nasution. ABRI itu menjadi ada peran dalam pemerintahan sipil. Dampaknya? Nah, dampaknya jadi banyaknya anggota dari ABRI ini. Nah, ABRI itu tidak hanya anggota TNI ya kalau sekarang, tapi dulu itu masih bercampur dengan Polri, dengan polisi. Jadi di antara mereka itu dari mulai tingkat ya maksudnya yang paling tinggi sampai terendah itu mereka itu mengisi bagian-bagian penting. Nah, inilah yang disebut dengan nepotisme ya. Kolusi nepotisme seperti itu. Jadi memang dua fungsi ABRI ini bisa terlihat dari para pejabat pemerintah sipil yang harusnya tidak diisi oleh ABRI, diisi oleh kalangan ABRI, dari gubernur, dari wali kota, bupati, sampai pejabat lainnya. Dan bisa dilihat wakil presiden Soeharto juga dari kalangan ABRI, misalkan Tri Sutrisno, ada Sudarmono, ada juga Umar Wirahadi Kusuma, itu dari golongan militer lah ya. Nah itu memang masuk ke wilayah sipil gitu, pemerintahan sipil, intinya dari dui fungsi ABRI gitu ya. Ya, karena sejatinya untuk ABRI atau yang sekarang menjadi TNI dan Polri itu hanya bertugas dalam pertahanan dan keamanan sebenarnya. Jadi kenapa jadi sedikit berbelok, maksudnya kenapa dianggap dui fungsi ABRI ini sebagai salah satu penyimpangan? Ada yang menyebut penyimpangan karena memang sejatinya ABRI ini memang bertugas hanya untuk pertahanan dan keamanan. Jadi non politik, makanya dalam pemilu pun hari ini itu tidak dilibatkan untuk suara kecuali keluarganya seperti itu, supaya netral gitu. Bahaya kalau PNS sudah maksudnya tidak netral lagi, mendukung salah satu kekuasaan, nanti akan 32 tahun lagi mungkin. Iya, ya, mungkin sejarah berulang. Berarti kita tidak belajar dari sejarah. Nah, mungkin ketika zaman reformasi ada istilah ABRI kembali ke barak. Jadi ABRI itu kembali ke habitat aslinya untuk mempertahankan keamanan dan pertahanan di Indonesia gitulah ya. Oke, yang selanjutnya ada P4, ada pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, ini grand design-nya dari Ruslan Abdul Ghani lah ya. Nah, ini contoh kalau sekarang ada instansi atau lembaga namanya BPIP. Oh, apa itu BPIP? Nah, ini tujuannya sama, untuk mengamalkan atau menghayati Pancasila agar orang-orang di negara kita tuh tahu butir-butir Pancasila, UUD 45, GBHN itu lebih dihayati lah ya, Bu. Iya. Nah, emang P4 ini kalau ke bawahnya itu nanti jabarannya ada PSPB ya, ada pendidikan sejarah dan perjuangan bangsa, ada PMP pendidikan moral Pancasila, ya ada sejarah Indonesia. Nah, nanti tumpang tindih lah ya. Nah, jadi bagaimana Orde Baru ini mendoktrin orang-orangnya agar menjadi manusia yang Pancasilais lah gitu. Ya, betul. Oke. Jadi memang gimana orang-orang Orde Baru khususnya Soeharto dengan iming-iming Pancasila diadakan P4 gitu. PNS ditatar misalkan 120 jam untuk mengikuti P4. Makanya dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore itu harus mengikuti penataran lah ya. Nah, ini memang doktrin lah ya, doktrin Pancasila dari zaman Orde Baru gitu ya. Tujuannya apa? Untuk menjadikan Pancasila itu menjadi asas tunggal. Yeah. Oke. Satu-satunya asas, satu-satunya dasar negara itu Pancasila ya. Di samping dengan UUD 45, terus garis besar haluan negara itu nanti diajarkan, butir-butir Pancasilanya dijabarkan nanti di penataran P4 PNS gitu ya. Di pendidikannya ada PMP. Oke. Nah, PMP ini sebagai salah satu mata pelajaran pengganti dari Sipik.
dari kewarganegaraan yang dulu dicanangkan oleh Soekarno. Jadi di sini diterapkan gimana Soeharto melakukan desoekarnoisasi. Jadi menghilangkan kebijakan yang berbau Soekarno. Termasuk kenapa Orde Baru ini memang menjunjung tinggi konsensus Undang-Undang 1945 dan tentunya Pancasila, karena mereka itu tidak ingin ancaman-ancaman seperti yang terjadi di zaman demokrasi terpimpin, misalnya ada ideologi-ideologi yang berusaha untuk menumbangkan Pancasila. Jadi sebenarnya ini salah satu dampak positif juga. Kita punya ciri khas khusus ideologinya, yaitu ideologi Pancasila. Nah, jadi sebenarnya Orde Baru ini ingin supaya kita itu berpedoman pada Pancasila. Betul, betul. Makanya untuk di pembelajaran hari ini itu kita itu bukan lebih ke materinya ya, Pak Ripki, bukan lebih ke teorinya, tapi lebih ke bagaimana pengamalannya. Betul. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu seperti apa ya, dengan misalnya contohnya kita berdoa sebelum belajar gitu. Itu pengamalan atau pedoman penghayatan, pengamalan dan di ideologi Pancasila. Oke. Yang ke selanjutnya ada penataan politik luar negeri Indonesia. Nah, jadi politik luar negeri Indonesia ini yang dulu memang condong ke arah kiri, nah sekarang lebih bebas aktif lah. Bebas itu, arti bebas itu tidak pro terhadap barat ataupun yang timur, komunis ataupun liberal. Nah, aktif itu ikut berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia gitu. Contohnya apa? Misalkan satu, Indonesia kembali lagi menjadi anggota PBB yang dulu keluar ya Bu ya? Iya, keluar gara-gara konfrontasi dengan Malaysia. Ganyang Malaysia ya, karena tidak nerima Malaysia itu menjadi Dewan Keamanan PBB gitu ya. Keluar, terus masuk lagi zaman Soeharto. Nah, yang selanjutnya Indonesia berperan dalam organisasi-organisasi regional dan internasional. Iya. Misalkan kita ikut berperan dalam membentuk ASEAN, ya, Bu. Betul sekali. Di organisasi Asia Tenggara. Oke, ikut mendirikan OKI, organisasi Islam gitu ya. Dengan latar belakang dulu dibakarnya Masjidil Aqsa. Jadi negara-negara Islam bergabung mendirikan OKI. Yang selanjutnya mendirikan OPEC. OPEC ini organisasi minyak. Jadi Indonesia yang sadar menjadi negara pengimpor minyak. Oke, jadi untuk menstabilkan harga minyak, dia ikut organisasi OPEC. Yang selanjutnya ada APEC, jadi organisasi ekonomi di wilayah Asia. Oke, yang selanjutnya ada rehabilitasi ekonomi. Ya, mungkin ini ekonomi, perbaikan ekonomi yang tentunya lebih ke pembangunan. Iya, karena awal dari Orde Baru itu diwarisi oleh kehidupan ekonomi yang lumayan kacau. Betul, terjadi betul. Inflasi sampai 600%. Nah, jadi warisan dari demokrasi terpimpin untuk Orde Baru itu di bidang ekonomi ya cukup menantang gitu. Tapi dalam perjalanannya kalian bisa lihat sendiri apa saja keberhasilan-keberhasilan dari pemerintahan Orde Baru ini dalam hal segi pembangunan. Oke, nah kita next dulu aja. Nah, ini tadi rehabilitasi ekonomi, kalau dijabarkan gambaran umumnya itu identik dengan arsitek namanya Wijoyo Niti Sastro lah ya, yang ada istilah Wijoyonomik. Jadi arsitek ekonomi dari Orde Baru ini adalah tokoh Mafia Berkeley. Oke. Okay? Jadi orang Indonesia lulusan UI, dekan UI, kuliah ke Universitas Berkeley, dia menjadi lulusan yang luar biasa dengan Emil Salim. Ketika kembali lagi ke Indonesia, dia punya peran luar biasa dalam menjadikan Indonesia istilahnya macan Asia. Setara dengan Jepang, Korea, Taiwan. Jadi memang istilah macan Asia itu memang dulu pernah ya melekat di negara Indonesia. Oke, mungkin sekarang disebutnya harimau macan tidur ya, Bu. Iya. Karena perekonomiannya sedang ya tidak terlalu menunjukkan kemajuan. Ya boleh kalian bandingkan lah. Oke. Maksudnya kenapa sampai disebut muncul sebutan macan Asia, bagaimana kehidupan ekonomi pada saat itu dibandingkan dengan sekarang. Oke. Gitu. Jadi kalau berbicara ekonomi atau pembangunan, pasti ada dalam Orde Baru itu trilogi pembangunan lah. Gimana melaksanakan stabilitas nasional,
Oke, pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Iya. Nah, itu trilogi pembangunan itu menjadi dasar kebijakan-kebijakan ekonomi di zaman Orde Baru gitu lah ya. Nah, iya, dijabarkannya nanti dalam satu program yang berjangka waktu 5 tahun yang identik dengan istilah Repelita. Jadi itu ciri khas dari kebijakan pembangunan zaman Orde Baru. Okay. Kita sering mendengar mungkin Repelita. Nah, itu adalah salah satu ciri khas dari Orde Baru. Di selain tadi ada Golkar, kemudian ada Dwi Fungsi Abri. Nah, Repelita juga menjadi ciri khas dari Orde Baru. Orde Baru ya. Jadi memang Repelita 1 2 3 4 5. Jadi memang keren ya. Orde Baru ini punya grand design lah, ada blueprintnya, jadi perencanaannya memang luar biasa gitu ya Bu. Iya. Rinci gitu ya, terstruktur, gimana 5 tahun ini kita fokusnya ke ini nih, 5 iya, tahun selanjutnya ke ini, 5 tahun selanjutnya ke ini. Jadi Repelita 1 itu identik dengan ketahanan pangan, bagaimana kita swasembada pangan. Nah, nanti Repelita kesananya bagaimana industri bahan ekspor. Iya. Jadi memang bagus itu, keren gitu ya, kalau dilihat objektifnya memang programnya luar biasa gitu ya. Itu tentang Repelita 1-5. Tapi mungkin tadi di politik ada yang ketinggalan Bu. Iya. Ada integrasi Timur-Timur ya. Iya. Jadi memang zaman Orde Baru ini memang punya peran dalam menggabungkan satu wilayah yang memang beda budaya. Iya. Kalau Timur-Timur itu memang lebih ke Portugis itu. Iya. Bisa dilihat dari namanya ya, Silva, Ramos, Raul gitu kan, beda dengan nama-nama yang dijajah oleh Belanda gitu. Ini identik dengan budaya Portugis. Jadi memang Timur-Timur ini kaya akan minyak. Ketika salah satu berkuasa, ada dua partai yang saling bertentangan ya. Satu ideologinya komunis, satu lagi liberal. Misalkan ada Pretelin ya. Jadi identik dengan Perang Dingin, ada kepentingan dari Amerika gimana takut ada teori domino. Iya. Jadi kalau satu negara menjadi komunis, kalau Timur-Timur komunis, nanti merembet ke negara tetangganya. Nah, itu namanya teori domino komunisme. Jadi ketakutan, sehingga Amerika Serikat membantu Indonesia untuk menggagalkan partai komunis di Timur-Timur itu berkuasa di wilayah itu. Sehingga dilakukan beberapa operasi, ada operasi Komodo, operasi Seroja. Iya. Sehingga Timur-Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Oke, bergabung ke Indonesia nanti zaman Habibi. Iya. Keluar lagi kan ya. Ada referendum. Ada referendum. Oke. Yang selanjutnya ada kebijakan ekonomi, kembali lagi ke kebijakan ekonomi, ada pertanian ya, identik dengan dasar dalam ketahanan pangan dari Orde Baru. Jadi Orde Baru ini identik dengan swasembada pangan. Caranya gimana? Satu, perbaikan tentang irigasi, pembentukan bulog, pembentukan koperasi unit desa ya, pembentukan BPTP, jadi badan dalam teknologi pertanian misalkan. Nah, itu bagaimana seserius itu Orde Baru mempersiapkan ketahanan pangan yang sangat luar biasa gitu. Iya, betul sekali. Selanjutnya ada pendidikan nih. Nah, jadi kalau berbicara pembangunan tidak lengkap kalau dasarnya tidak dibahas. Jadi pendidikan ini dasar dari semua kebijakan pembangunan di Orde Baru. Jadi pendidikan ini juga tersentuh oleh Soeharto. Satu, ada pembangunan sekolah dasar impres gitu ya. Ada SD impres. Nah, itu dari produk Orde Baru. Iya. Yang kedua, ada wajib belajar 6 tahun. Nah, nanti dilanjut menjadi 9 tahun sampai ke SMP misalkan ya. Terus ada program tentang buta huruf ya. Namanya Kejar. Nah, Kejar kelompok ya. Kelompok belajar. Kelompok belajar atau Kejar. Nah, itu tentang pendidikan zaman Orde Baru. Nah, itu tidak lepas dari pengaruh politik dari kekuasaan Orde Baru yang menanamkan PMP, sejarah Indonesia, terus PSPB. Nah, di sana tumpang tindih lah ya. Perjuangan bangsa ada, sejarah Indonesia ada, PMP ada, terus P4 ada. Jadi memang ada tumpang tindih kebijakan di wilayah pendidikan. Selanjutnya ada dalam bidang KB, keluarga berencana. Tujuannya apa? Untuk menekan pertumbuhan penduduk agar tidak terlalu membludak lah ya, dan untuk menekan tingkat kematian ibu dan bayi lah ya. Ini program KB dua anak cukup, misalkan ya, itu tagline-nya.
Ini produk dari Orde Baru ya Bu? Iya, jadi KB itu memang produk Orde Baru. Yang selanjutnya ada posyandu atau lembaga-lembaga kesehatan seperti dari masyarakat. Puskesmas, puskesmas juga masuk. Puskesmas, posyandu ini juga produk Orde Baru. Baru ya, sampai segitunya gitu. Memang kalau dilihat objektif programnya itu sampai ke akar ya Bu? Iya. Sampai keren gitu ya kalau Orde Baru itu terstruktur gitu ya. Tapi memang ada sudut pandang lain lah. Ada yang menyoroti tentang pembatasan persnya, ada yang menyoroti tentang KKN-nya, ada yang menyoroti tentang HAM-nya, ada yang menyoroti tentang memang kerennya kebijakan ekonomi. Nah itu silahkan itu kalian interpretasikan sendiri. Oke. Yang selanjutnya ada dampak positif dari kebijakan politik dan ekonomi Orde Baru yang akan mungkin disampaikan oleh Bu Intan. Ya, jadi dari yang sudah kami jelaskan tentang bagaimana kehidupan Orde Baru dari segi politik maupun ekonominya itu pada akhirnya memiliki dampak. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, dampak positif dari kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru itu salah satunya adalah adanya pertumbuhan ekonomi. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau cari faktanya, kalian bisa cari grafik dari pertumbuhan ekonomi pada masa Orde Baru itu seperti apa. Apakah meningkat atau misalnya menurun? Nah, kalau misalnya kalian bisa baca grafik tersebut, kalian akan menemukan fakta bahwa memang pada zaman Orde Baru itu betul tidak pertumbuhan ekonominya naik atau tinggi. Kemudian swasembada beras ini pernah terjadi pada masa Soeharto. Kemudian penurunan angka kemiskinan ini memang jadi hal yang dirindukan oleh masyarakat Indonesia hari ini, mungkin karena memang pada masa itu masyarakat Indonesia itu memang tidak kesulitan dalam hal memenuhi kebutuhannya. Betul, sehingga betul. Angka kemiskinan ini menjadi menurun, mereka itu mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian ada hal-hal lainnya seperti misalnya penurunan angka kematian, kemudian peningkatan angka partisipasi pendidikan dasar, peningkatan sektor industri, kemudian pengendalian jumlah penduduk melalui KB. Nah, ini prestasi atau yang keberhasilan yang bisa kita lihat di zaman Orde Baru. Selanjutnya dampak negatif dari kebijakan-kebijakan atau kehidupan pada masa Orde Baru, baik dari segi politik maupun ekonomi, itu ada yang bilang bahwa karena sentralistik tadi maka dianggap otoriter. Termasuk tadi ada penyimpangan terhadap terbatasnya pers, kemudian pelanggaran terhadap HAM yang terjadi itu menyebabkan spekulasi bahwa atau kesimpulan bahwa pemerintahan Orde Baru itu adalah bersifat otoriter. Kemudian munculnya KKN, adanya kesenjangan sosial, kemudian HAM, kemudian ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah. Jadi pembangunan memang terjadi secara pesat tapi tidak merata. Jadi memang ada pembangunan yang sangat menonjol terutama di kota-kota besar, tapi daerah-daerah lain terutama yang terkena dampak dari pembangunan ini adalah daerah timur. Mereka itu merasa tidak diperhatikan pada zaman Orde Baru terutama dalam hal pembangunan. Okay. Jadi inilah yang jadi dampak negatif. Ternyata meskipun fokus terhadap pembangunan, pembangunannya tidak merata seperti itu. Dan akhirnya karena terus melakukan pembangunan dan sumber dananya itu adalah melalui utang, pinjaman. Akhirnya di akhir masa kekuasaan Orde Baru ini meninggalkan utang yang sangat besar. Nah, kalian bisa cari utangnya seberapa besar dibandingkan dengan masa reformasi yang sudah berganti beberapa kepemimpinan atau baru berjalan selama kurang lebih 20 tahun, lebih besar mana utang zaman Orde Baru dengan zaman reformasi. Nah, kalian juga bisa cek faktanya gitu. Nah, akhirnya pemerintahan Orde Baru yang sudah berjalan 32 tahun ini juga mengalami kejatuhan. Yang disebabkan oleh sebenarnya akhir pemerintahan Orde Baru ini sudah mulai mendapatkan goncangan
dari sejak pemilu 1997. Jadi sudah banyak berbagai protes untuk kenapa harus Soeharto lagi yang menjadi presiden. Kemudian adanya krisis moneter yang menerpa Asia Timur, diawali dari mulai Thailand, kemudian dampaknya ke Indonesia, sehingga harga-harga itu menjadi naik. Nilai tukar rupiah menjadi turun terhadap dolar, sehingga bukan hanya lagi krisis moneter, krisis ekonomi, tapi muncul yang namanya krisis multidimensi. Salah satunya, kenapa disebut krisis multidimensi? Karena kita bukan berbicara tentang ekonomi dan politik lagi, tapi ini juga sudah ada tindakan terhadap etnis. Jadi pada masa 98 ini muncul yang namanya kerusuhan anti etnis Cina. Jadi ada ada sentimen. Iya, sentimen terhadap orang-orang Cina yang ada di Indonesia. Itu termasuk ke dalam krisis multidimensi. Kemudian ditambah lagi dengan adanya tragedi Trisakti, di mana ketika mahasiswa melakukan demonstrasi damai yang berujung pada ricuh dan kemudian tertembaknya 4 mahasiswa Trisakti. Dan akhirnya diakhiri dengan demonstrasi mahasiswa ke gedung DPR MPR. Nah, inilah yang akhirnya membuat Soeharto meletakkan jabatannya gitu. Nah, tadi sangat kita menarik. Sudah panjang ya, kita sudah melewati 32 tahun ya, tapi Pak Rifki. Ke akhir kejatuhan Orde Baru ini ada yang menyebut bukan Orde Reformasi, Bu. Ada yang menyebut pasca Orde Baru, karena kita belum melihat reformasi yang dicanangkan ketika akhir kepemimpinan Soeharto ini, reformasinya apa, tapi belum terrealisasi gitu. Iya, karena kenapa belum disebut reformasi juga? Karena beberapa pihak menyatakan bahwa Habibie itu masih bagian dari Orde Baru juga. Jadi masih anteknya Orde Baru gitu, masih anteknya Soeharto. Jadi reformasi belum berjalan ketika Habibie masih ketika Habibie yang menjalankan pemerintahan. Jadi betul yang Pak Rifki bilang bahwa reformasi itu tadi ada yang bilang belum berjalan. Nah, sekarang itu masih pasca Orde Baru karena reformasinya belum gitu ya. Nah, juga ada istilah-istilah sindiran lah ya, Bu ya. Iya. Kalau dulu korupsi zaman Orde Baru itu di bawah meja. Iya. Tapi sekarang di atas meja katanya, terang-terangan gitu ya. Betul. Sampai ke akar-akarnya, sampai ke tingkat paling bawah itu berani melakukan KKN. Kalau dulu memang sentralistik, walaupun ada terjadi korupsi itu di atas, dan itu memang sembunyi-sembunyi lah istilahnya. Tapi kalau sekarang katanya memang nggak di bawah meja lagi, tapi di atas meja. Iya. Kemudian kalau kita menyoroti tentang Orde Baru, dia itu adalah orde yang sangat berhasil, bisa dilihat keberhasilannya dalam hal ekonomi. Betul. Tapi kalau misalnya kita analisis, ternyata jatuhnya juga karena ekonomi. Ya. Sama seperti Soekarno. Soekarno itu dia memang ahlinya di politik ya. Politik. Membawa Indonesia ke dalam kehidupan politik yang ya cukup berdinamika, tapi dia juga jatuhnya oleh politiknya politik sendiri juga. Oleh kedekatan. Apa? Iya, nah, karena jadi politik. Jadi belajar sejarah itu juga kita belajar tentang memprediksi masa depan. Betul. Orde lama dijatuhkan oleh gerakan mahasiswa 1966, ternyata Orde Baru juga dijatuhkan oleh gerakan mahasiswa 98. Jadi ini adalah fenomena yang berulang. Nah, itulah salah satu kegunaan dari belajar sejarah. Jadi sejarah itu peristiwanya tidak berulang, tapi fenomenanya yang berulang ya. Jadi memang dulu Soekarno identik dengan politiknya yang luar biasa. Dia mendirikan gerakan non-blok ya, mampu melawan dari kekuatan adidaya Soviet dan Amerika, ikut GNB dengan Yugoslavia. Nah, Soeharto identik dengan perkembangan ekonomi yang pesat, identik dengan macan Asia. Tapi perkembangan ekonomi yang pesat itu modalnya dari pinjaman asing juga ya. Iya. Jadi kalau kata Soekarno itu kita sebenarnya tidak berdikari gitu, tidak berdiri di atas kaki sendiri. Meskipun banyak keberhasilan. Nah, mungkin itu bisa jadi pembelajaran untuk pemerintahan sekarang, apakah pembangunan itu memang harus bersumber dari utang. Kalau misalnya bersumber dari utang, bagaimana nanti cara-cara untuk menyelesaikannya gitu. Karena pemerintah-pemerintah lain pun, negara-negara lain pun sama melalui pinjaman, tapi
memang diperhatikan, diperhitungkan. Iya, diperhitungkan maksudnya ketika nanti akan ketika nanti misalnya fenomena terulang krisis moneter, nah apakah kita akan mengalami hal yang sama seperti krismon 1998. Menarik ya. Pelajaran ya. Kalau ngobrol tentang Orde Baru pasti panjang pokoknya, rame lah ya. Belum kita membahas Petrus yang itu kan, yang kontroversi-kontroversinya, tapi kan itu datanya mungkin masih banyak ini ya, simpang siur, tapi memang ada gitu. Tapi kita bahas tentang garis di atasnya besar. Politik, ekonomi gitulah ya, tentang Orde Baru. Jadi yang hari ini kita sampaikan itu sebenarnya hanya garis besarnya saja. Okay. Kalian bisa terus menggali, mengembangkan kemampuan berpikir kritis kalian, kemampuan berpikir sejarah kalian, supaya apa yang kita sampaikan hari ini tidak ditelan begitu saja. Kalian cari faktanya, kalian cek faktanya. Kritis lah ya Bu ya? Iya, harus kritis. Okay. Kalau sejarah itu harus kritis. Oke, okay. Cukup Bu Intan? Cukup. Cukup saja. Iya. Oke, okay, kita tutup saja segmen 2 tentang Orde Baru. Terima kasih, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Dadah. Bye. Selamat datang di Neutron Yogyakarta. Tempat belajar yang menyenangkan. Ruang kelas nyaman. Asyik banget cara mengajarnya. Hei, hei dek, duduk kesini. Fasilitasnya lengkap. Semua fasilitas ini tersedia di lebih dari 80 cabang Neutron Yogyakarta. Pengolahan data hasil ujian pun cepat dan akurat. Minat dan bakat siswa Neutron akan lebih terasa dan terarah. Yuk gabung di Neutron Yogyakarta. Langkah pasti meraih prestasi. Sayang, buruan! Jangan mau dibikin lombong. Pilih XL, Extra Unlimited Turbo. Tanpa batas kuota dan kecepatan. Otska. Diri yang kuinginkan selalu ada selangkah di depanku. Hanya dengan satu gol. Hanya dengan satu suara. Hanya dengan satu kata. Hanya dengan satu warna. Hanya dengan satu gerak. Hanya... Kuinginkan selalu ada di seberang sana. Walaupun jawaban sulit ditemukan, tapi hanya dengan satu langkah awal, mungkin dunia akan kuubah. Go Sweat, Go Ion, Pocari Sweat. Untuk dirimu di masa depan. Ya, kembali lagi dengan saya Rifki Adiana. Sekarang saya bertindak sebagai host. Oh, tadi pemateri ya? Tadi ikut memaparkan dengan Bu Intan tentang Orde Baru yang sangat menarik, materinya yang sangat banyak dan memang banyak sudut pandang lah ya Bu ya. Iya. Banyak interpretasi, silahkan interpretasikan sendiri tentang Orde Baru ya. Kita tetap didampingi oleh Exis XL dan Neutron dan juga ada Pocari Sweat yang setia menjadi sponsor kita. Nah, untuk penutup Bu Intan, mungkin ada yang ingin disampaikan tentang Orde Baru, menyimpulkan ataupun apa, silahkan. Oke, berbicara tentang Orde Baru ini berbicara tentang salah satu sejarah penting bangsa Indonesia. Orde Baru itu lahir setelah terjadinya, tidak bisa dilepaskan dari peristiwa G30S. Tuh. Nah, jadi Orde Baru itu kita tidak bisa lepaskan dari peristiwa G30S, kemudian kita juga tidak bisa lepaskan Orde Baru dari Soeharto. Itu. Jadi peran penting dari Orde Baru itu adalah Soeharto.
Kemudian berbicara tentang Orde Baru, kita berbicara tentang berbagai kehidupan, berbagai kebijakan politik, kemudian ekonomi, kemudian sosial, pendidikan, kesehatan, atau kebijakan pembangunan yang ciri khasnya itu adalah dengan kebijakan replita. Okay. Di dalamnya juga ada dasar-dasar tentang trilogi pembangunan. Kemudian berbicara tentang Orde Baru juga itu berbicara tentang beberapa penyimpangan. Di antaranya adanya tadi dui fungsi ABRI, kemudian pelanggaran HAM, kemudian KKN. Nah, itu adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM. Nah, di sini mungkin akan banyak pertanyaan ya, Pak Riki, tentang bagaimana Orde Baru. Tapi yang jelas Orde Baru itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu kenapa Orde Baru itu mengusung Pancasila. Kenapa Orde Baru mengusung Pancasila? Karena sebelumnya pernah terjadi upaya-upaya untuk menggantikan ideologi Pancasila itu, salah satunya dengan ideologi jadi, komunis. Dengan membawa, mengatasnamakan Pancasila, jadi iya, kebijakannya disebut otoriter itu. Iya, makanya Orde Baru itu bisa kita sebut otoriter karena memang peran-peran dari tokohnya itu cukup kuat. Betul. Gitu. Terus penekanan-penekanan terhadap golongan tertentu juga memang terjadi pada masa ini. Kemudian pertanyaan yang biasanya muncul lagi, kenapa Soeharto bisa melanggengkan kekuasaannya sampai 32 tahun? Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa yang dipilih, perbedaan pemilu yang dulu dengan yang sekarang itu adalah zaman Orde Baru itu kita itu pilih partai dulu. Betul. Baru mengusung presiden. Kemudian di zaman reformasi itu sampai 2004 itu juga masih sama, Pak Ripki. Jadi partainya dulu baru mengusung tokoh. Nah, setelah 2004 itu presiden dipilih oleh rakyat. Betul. Nah, presiden pilihan pertama rakyat itu adalah SBY. Jadi begitu sejarahnya kenapa Soeharto terus, wakilnya beda-beda, ya karena yang diusungnya Soeharto, nanti Soeharto milih wakilnya siapa gitu. Terus pertanyaan yang sering muncul lagi tentang kebebasan pers. Nah, tuh, kenapa kebebasan pers ini menjadi salah satu yang dibatasi? Karena Orde Baru itu ingin pemerintahnya itu menginformasikan hal-hal yang baik saja. Dan akhirnya ini yang nantinya menjadi puncak dari kejatuhannya itu ya ketika pers juga ikut andil dalam hal memberitakan tentang salah satunya krisis moneter dan hal-hal lainnya seperti itu. Terus pertanyaan lain juga yang sering muncul tentang akhirnya bagaimana mahasiswa yang seperti dibangunkan kembali gitu melalui gerakan mahasiswa. Ya memang mungkin kenyamanan-kenyamanan yang diberikan oleh pemerintahan Orde Baru juga salah satunya membungkam daya kritis dari mahasiswa dan pelajar selama kurang lebih 32 tahun. Betul. Dan akhirnya dengan adanya berbagai kenyamanan yang diambil seperti misalnya harga-harga naik, kita ada krisis moneter, baru di situ muncul kita ternyata selama 32 tahun itu tidur gitu. Karena ya terlalu nyaman dengan kehidupan Orde Baru. Tapi dibalik sisi-sisi buruk yang dihadirkan dalam Orde Baru, kita juga harus apresiasi sisi-sisi positifnya. Betul, banyak sekali ya. Iya, pembangunan-pembangunan itu memang lebih banyak di zaman Orde Baru. Orde karena Baru memang 32 tahun juga gitu, dibandingkan dengan Orde Lama yang masih sibuk dengan kehidupan politik. Kemudian kalau kalian juga tanya ke orang-orang dulu ya, maksudnya orang-orang yang hidup zaman Orde Baru, mereka itu ya tidak kekurangan dalam hal pangan. Itu fakta. Mereka itu tidak pernah merasa harga beras itu mahal, harga BBM itu mahal, karena memang fokusnya mensejahterakan masyarakat. Gitu. Kalau sekarang kan ada fenomena impor beras. Iya. Di luar kan ada juga yang berasnya plastik. Nah, gitu. Kalau zaman dulu memang swasembada pangannya luar biasa. Padahal kita negara agraris. Betul, ya, betul. Tapi belum mampu seperti dulu swasembada pangan. Nah, memang dengan adanya Orde Baru ini, ada tadi Bu Intan menjelaskan tentang sentimental terhadap golongan Tionghoa. Iya. Nah, memang ketika 32 tahun Orde Baru berkuasa,
hari raya Imlek tuh nggak ada ya, Bu? Belum. Ketika zaman Gus Dur, tokoh baru. Bapak Flula ya, tentang kesamaan agama itu diadakan tentang hari besar Imlek gitu. Iya. Nah, memang luar biasalah sejarah bangsa kita ini sangat menarik dikaji gitu ya. Iya, menarik sekali, makanya harus ada pelajaran sejarah, apalagi sejarah Indonesia gitu. Oke, ya. Pemaparan yang sangat menarik, sangat luar biasa. Cukup, Bu Intan? Cukup sekali, Pak Rifki. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh kontak. Iya, di kontak atau komen ya. Oke, di komen, di live chat ya. Iya. Oke, terima kasih ya yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan kalian bisa mencari lebih info tentang Orde Baru. Kalian sisi positifnya lihat, negatifnya tambahin lagi. Jadi tidak hanya satu buku, karena orang yang membaca satu buku itu orang paling bahaya lah ya. Kalian membaca negatifnya terus Orde Baru itu bahaya. Kalian membaca positifnya Orde Baru itu juga berbahaya. Jadi harus seimbang lah. Iya. Oke. Kita tutup saja dengan jargon zona belajar Bintannya di segmen 3 ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. 1, 2, 3 zona belajar. Zonanya para pelajar. Oke, dadah. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah.